keren. Gua kece, 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 gua kece. Dito lagi main perkusi itu seolah-olah Dito itu gak ada masalah. Tapi yang namanya manusia pasti masalah itu ada aja dalam hidup. Setuju. Di Jumpa Curhat kami akan membantu Anda dengan apapun masalahnya. Masalah keluarga, masalah dapur, masalah keuangan, masalah dengan mantan, masalah dengan calon, masalah dengan anak, semuanya. Dan ada Magdalena dan Fanny yang akan membantu Anda. Oke, okay? Kita kayak dokter cinta gimana gitu ya. Karena kan biasanya kan pasti punya teman yang suka curhat, kalian suka kasih masukan. Ini masukannya terserah apa aja. Kamu mau curhat? Semoga udah bisa deket membantu. Udah deket, jangan curhat ya. Oh, jangan curhat. Oh, nanti kita bahas ya. Oke. Ini masalah yang pertama, ini satu problema yang hinggap di Twitter kami. Cukup pelik masalahnya. Mari kita lihat bersama-sama. Bagaimana cara menghadapi orang yang kepo? Katanya sih care. Kepo dan care itu beda. Baiklah Faisal Rahman Arif. Menghadapi orang yang kepo, jadi ya punya teman atau pasangan mungkin yang pengen tahu banget tapi alasannya I care for you. Mungkin Fanny dulu bisa bantu bagaimana menghadapinya, tinggalkan atau kasih masukan, konfrontasi atau gimana? Tergantung sekepo apa sih, tapi kalau misalnya pasangan atau orang-orang terdekat, aku anggap itu ya care aja. Okay. Karena mereka harus memang tahu sedetail mungkin, jadi kalau memang ada masalah dan apa-apa, ya memang mereka orang pertama yang akan kita kasih tahu dan bantu kita untuk menyelesaikan masalah kan. Okay, jadi kecuali yang tiba-tiba nih kak, udah lama gak ada kabar, datang tiba-tiba nanyain, lo lagi ini ya? Nah itu kayak, kalau gitu gimana? Kalau gitu enggak. Cuekin aja, nggak usah diladenin. Dan nggak usah kasih informasi apa-apa. Iya. Tapi kalau misalnya pasangannya terlalu kepo, kayak misalnya mau ngecek dompet, isi dompet, mau ngecek apa, mau ngecek apa semuanya. Kalau dicekin isi dompet, kali-kali diisiin. Oh iya, kita ambil hikmahnya yang juga. Yang jadi masalah, kalau dicek diambilin. Jangan dong, Bu. Pacaran sama copet dong. Iya, bener. Okay. Kalau masukan dari kamu gimana? Kalau dia bilang kepo, dia care, padahal ya... Biarin aja lah, yang penting itu urusan. Ya dia yang capek, dia yang ini. Biarin aja kalinya ya. Kita cuekin. Jangan dapet yang kepo ya. Semoga okay. Berarti intinya adalah cuekin. Kalau ganggu banget, berdoa semoga dia gak kepo lagi. Ya okay. Doa menyelesaikan segalanya. Baik. Terima kasih Faisal. Tweet berikutnya. By the way, nanti kalian harus memilih ya, curhat yang paling oke akan mendapatkan hadiah. Oke. Dari Ipe, Mbak, aku mau curhat. Kira-kira gimana menghadapi orang yang bermuka dua? Ngeri amat. Apa dia lagi dari topeng? Depan belakang. Muka dua. Cek dulu, coba. Muka dua, berarti depan manis, belakang sepet. Atau ngomongin. Itu gimana punya orang deket kayak gitu? Pusing banget ya. Yang penting kita berusaha, kita jadi orang yang baik aja. Ya, kalau emang punya teman-teman yang muka dua, ya di dalam hidup ini memang ada dua sisi kayak mata uang aja. Oke. Ya kan? Yeah. Ada yang haters, ada yang suka sama kita. Ya mudah-mudahan. Didoakan saja? Iya. Didoakan lagi. Oke. Habis bingung ya. Dari Fanny gimana? Kalau kita punya ya? Deket tapi dia bermuka aduh. Dua. Aduh. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau orang dia kayak sahabat gitu ya kayak punya... Cuekin aja sih sebenarnya ya jangan terlalu deket juga dengan orang kayak gitu menurut aku daripada nambahin kita masalah. Kita jaga jarak. Iya. Okay. Dibandingin kita mikirin, stres sendiri, timbul penyakit, mendingan kita hidup enak aja. Kita aja yang ambil langkah untuk jaga jarak ya? Iya, lebih baik gitu. Boleh, itu boleh jadi masukan. Kalau aku sih mungkin kamu bisa usul ke teman kamu atau pasangan kamu kalau mukanya dua, kamu bilang, kamu gak mau jual satu mukanya, aku bantu jualin deh, aku bikin online shop. Gitu kan, kita bagi hasil ya. Jadi kita dapat penghasilan dari segi bisnis ya. Iya bisa dipertimbangkan, baiklah. Tweet berikutnya, aku perempuan yang biasa kerja, tapi setelah nikah aku ikut suami sekarang di rumah aja, gimana cara atasi bosennya? Nah lo. Ada hubungannya dengan online itu. Oke. Kita bisa berbisnis. Bikin aktivitas. Berbisnis lewat online. Kita di rumah, tapi kita tetap dagang, dapat duit, udah ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya dagang, anak tetap kita bisa urus, suami urus, hidup enak, ya ada kesibukan di rumah. Iya benar.
Kalau menurut kamu yang sebentar lagi akan melangsungkan ya, kalau tiba-tiba kamu harus di rumah, nggak kerja dan lain sebagainya, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi kebosanan? Kalau aku kan lihat mama juga ibu rumah tangga ya, dan menurut aku dia nggak bosen gitu ngurusin pekerjaan rumah. Jadi benar, banyak urusan juga ya di rumah ya. Banyak urusan, yang nyapu, yang urus anak, itu suatu pekerjaan. Bedanya mungkin in return-nya kalau kita kerja dapat uang, kalau di keluarga mungkin dapatnya perhatian dari anak, suami, keluarga gitu aja sih. Apresiasi gitu ya dari keluarga. Iya, totalitas aja dalam berperan gitu. Ya, ketika menjadi istri dan mengurus rumah tangga, ya kerjakan. Cintailah itu dan kerjakan sepenuh hati supaya jadi menyenangkan. Terus jadi ibu, pekerjaan yang paling susah menurut aku. Di rumah itu mengatasi atau mengurus urusan ibu, rumah tangga pekerjaan itu paling susah. Terus udah gitu kita gak dapat gaji, kita gak dapat apa-apa. Tapi ya kita dapat something yang in return di dunia akhirat priceless, lah ya. Priceless. Ya, tidak ada harganya. Baiklah. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan ya, satu bikin aktivitas sendiri, bikin kesibukan sendiri, atau memang mencintai banget urusan rumah itu sehingga apa namanya semua yang dikerjakan, cari aja kesibukan di rumah, kan pasti banyak yang mesti diberesin, ngurusin anak, ngurusin PR, asal jangan kepo, kepoin tetangga atau kepoin siapa gitu, jangan ngerumpi gitu ya, jangan ngerumpi atau ngintip-ngintip tetangga lagi ngapain. Ada telepon, sudah ada telepon masuk dari Bella. Bella juga kayaknya ada problemnya yang bisa dibantu. Selamat pagi Bella. Mau curhat ya? Selamat pagi Teh. Hai Bella, masalahnya apa Bella? Mungkin bisa dibantu oleh dua cewek kece di sini? Jadi gini, kalau misalkan aku kan sekarang wanita karir nih Teh. Usiaku sebenarnya udah matang. Aku tuh sebenarnya pengen banget nikah. Calon juga udah ada, calon udah siap. Cuma orang tua aku tuh pengennya aku meniti karirku dulu karena memang ini adalah perusahaan yang pengen banget aku masukin dari dulu tempat aku. Jadi orang tua aku tuh pengen kayak ayo kita cari dulu aja nih mumpung masih muda, mumpung ada di perusahaan tepat. Tapi aku sendiri pengennya pernikah, usia udah matang, calon gitu udah ada, itu teh yang membuat aku bingung sampai sekarang. Oke, jadi terusin kerja atau menikah gitu ya? Yes. Iya. Oke, Bella. Kalau misalnya jadi menikah, kalau misalnya belum ada MC, nanti kontak aku ya. Tapi kalau misalnya kita cari solusi dulu, enaknya ngapain Bel? Oke, silakan, Magdalena. Terima kasih. Kalau menurut aku semua itu bisa dikomunikasiin sama pasangan, sama seluruh keluarga besar. Setelah menikah langkahnya gimana? Kalau masih mau kerja ya tetap aja harus, kan istilahnya perkawinan itu teamwork. Enggak cuman apa namanya kita sendiri, tapi kan sekarang udah pasangan hidup, jadi apapun bisa dikomunikasikan. Misalnya aku kerja, gimana cara handle-nya gitu. Ya sebetulnya semua bisa berjalan lancar kalau dikomunikasi dari jangan awal. Jangan sampai perkawinan itu jadi workshop. Oke. Lucky work, kita yang shop. Itu enak. Itu enak. Enak ya, benar ya. Pernikahan workshop, aku suka. Suka ya. I have no problem with lucky work, I shop. Benar ya. Aku juga setuju. Ya kan, benar ya. No problem. Oke, kalau menurut kamu gimana? Dia lagi suka kerja, tapi dia juga udah siap juga, menurut kamu gimana? Ya kalau menurut aku ya, kalau memang mau menikah, menikah aja. Tergantung mencari pasangannya yang seperti apa gitu ya. Ya pasangan yang bisa mengerti kalau dia masih ingin meniti karir supaya keinginan kedua orang tua dan juga keinginan dia pribadi sama-sama tercapai. Benar, kayak gitu benar. Aja sih. Jadi semuanya happy, win-win solution ya, diomongin dulu ya. Oke, suka dan duka ada, kan suka, soalnya. Iya benar, harus jalanin bareng-bareng ya. Sudah ada beberapa solusi untuk tadi yang sudah kirim sedikit masalah ya, semoga bisa sedikit terbantu. Tapi sekarang waktunya untuk memilih. Sambil kalian bicarakan yang mana yang mau dikasih hadiah, coba refresh lagi. Mumu, apakah hadiah untuk Jumat Curhat hari ini? Silakan Mumu. Iya, baiklah Tete. Untuk hadiah Jumat Curhat kali ini, Anda akan menambahkan kompor canggih ini. Kompor canggih ini Tete selain bisa buat masak, ini juga bisa menghangatkan hati yang dingin atau hati mantan yang mungkin sedang ingin mengajak balikan tapi tidak bisa, langsung saja nyalakan dengan kompor canggih ini. Bisa jadi alat DJ. Hati mantan dipanasi pakai kompor, lu ngompor-ngomporin ya. Iya, biar panas, biar lu. Oke. Kita lihat siapa yang berhasil mendapatkan kompor canggih dari Mumu. Silakan. Dan pemenangnya adalah yang mana tadi? Iya, bisa dipakai. Iya. Ya enggak. Iya. Terserah. Ya, ada yang mana ini gimana sih? Kalau udah selesai meetingnya tadi biasa ini. Oke. Kita rubuh. Arisan di mana, Jen? Jadi gimana siapa yang menang? Oke, pemenangnya silakan. Pemenangnya tadi yang curhat di Twitter ya. Twitter yang terakhir yang Yuni ya, yang ibu rumah tangga apa namanya
menghilangkan apa? Kebosanan. Jadi dapat bagaimana? Sekali-kali bisa masak dan buka catering di rumah. Ah, selamat. Ya guys, ini dia Yuni Astriani ya. Supaya tidak bosan dikasih kompor ya, baru ya. Dikasih kompor kali-kali ya usaha catering. Yeah. Jangan lupa kompor itu tidak termasuk apinya. Jadi gas dan lain sebagainya Anda lengkapi sendiri. Selamat ya untuk Yuni ya. Terima kasih untuk kalian berdua. Thank you. Tapi kamu gak boleh kemana-mana dulu. Aku pengen ngobrol. Magdalena, terima kasih karena kamu saya ada. Saya mau masak dulu tadi ayam, tomat, kecap kan? Yes, ayam kecap. Oh, kita tunggu ya kirimannya. Okay. Terima kasih Magdalena, jangan kemana-mana, masih ngobrol di sini ada kami.